satu tiket. Nah, ini hari kedua Qatar Marvel dan ini sudah satu minggu di LAN. Setting tiket. Ini beberapa fasilitas dia. Number zip zone. Oke. Oke. Tiket jual tiket box. Tiket. Kelas premium kita tadi nonton di sini. Duduknya di kelas mana tadi ya? Di sini ya. 7C tadi harus di sini. Harus di 7 sini. Mengikuti kelas jadi ini tempat duduknya satu-satu. Penontonnya berapa orang? Enggak banyak ya. Kalau yang versi tempat tidurnya ada Cinema Cafe. Ini persis tempat tidur. Jadi satu orang ke satu nomor bisa. Lebih sedihnya ada 6. Jadi dua special seat, dua special cinema yaitu Gorka sama Velvet, tempatnya reguler disertai dengan seat box yang regulernya. Kalau Velvet sama Gorka itu kapasitasnya sekitar 32 orang. Terus kalau untuk cinema reguler paling besarnya itu 217 orang. Yang paling besar di Audi 3. Apa membedakannya? Harganya atau fasilitasnya membedakan? Harganya jelas. Kalau untuk reguler kan kalau di hari biasa kan Senin sampai Kamis kita harganya 30. Terus Jumatnya 35, Sabtu Minggunya 40. Kalau untuk di Gold Class sendiri mulai dari harga 55.000 sampai 65.000. Kalau yang Velvet tadi? Sama, bedanya hanya Velvet itu untuk satu bed. Jatuhnya satu tiket sama aja harganya 55. Contohnya kayak hari Senin kan harganya 110 tuh satu bed untuk 2 orang. Sedangkan gold classnya persatuan itu 55, jatuhnya sama aja. Tapi jika customer kita ingin nonton di Velvet, dia hanya sendiri dia wajib membeli 2 tiket. Oh gitu. Jadi kalau Velvet tuh tempat tidur tetap beli 2 kartis. Iya, benar. Untuk satu tempat tidurnya. Harganya 55 per orang. Kalau untuk Velvet jatuhnya 110. Oh. Gitu. Kalau untuk gold class dia 55.000 per seatnya. Oke. Kalau akhir pekan sama juga. Kalau untuk hari pekan kita cuma beda 10.000. Kayak Jumatnya kita kalau untuk gold class kan itu 60. Demikian Warta Kepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe.